Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya Fitria dan selamat datang di review debug, segmen review debug. Jadi selain aku akan nge-apply produk ini, aku juga akan sekaligus nge-review. Entah itu aku nge-reviewnya nanti di video minggu depan atau nge-review saat ini, gak tahu deh aku mau ngapain. Jadi sesuai dengan janji aku kemarin kayak ngejanjiin gitu loh, aku pakai masker apa aja dan how to apply my mask, gimana terus dalam seminggu itu berapa kali, terus pakai produk apa aja. So yeah, keep on watching. Dan produk yang aku gunain di hari Senin atau hari Selasa atau minggu-minggu pertama itu adalah Acne Climax. Climax ini sangat-sangat-sangat bagus, tapi jarang orang yang nge-review karena kebanyakan orang-orang nge-reviewnya adalah nge-review Climax dari Jeju Innisfree. Efek dari setelah pakai Climax ini adalah kelihatan banget komedo aku, tapi setelah itu komedonya mulai berkurang dari sebelum aku pakai Climax ini. Selain itu, Climax ini juga menjaga pH balance dari kulit aku dan mencegah pertumbuhan bakteri yang akan menyebabkan tumbuhnya jerawat. Jangan lupa gunakan masker Climax ini di seluruh permukaan wajah kalian. Tunggu 10-15 menit sampai masker ini mengering. Setelah itu, bilas dengan air hingga bersih. Di pertengahan minggu, sekitar hari Rabu atau Kamis, aku gunakan krem masker jerawat dari Sari Ayu. Krem masker jerawat ini super duper murah, harganya Rp24.500 tergantung dari toko mana yang kalian beli, dan isinya itu adalah 100 gram. Tapi hati-hati ya, ketika kalian buka tube-nya dan buka tutupnya itu akan sangat melebar kemana-mana. Dan isinya juga lumayan encer, jadi kalau misalkan kalian mau nge-apply, jangan terlalu banyak ngeluarin ya. Nah, kegunaan dari masker krem jerawat ini yang paling aku rasain adalah ketika aku lagi jadi-jadinya, lagi jerawatan-jerawatan banget dan banyak banget jerawatnya, masker ini akan lebih cepat mengepeskan jerawat aku. Tapi hindari banget bagian bawah mata karena masker ini akan sedikit memerihkan atau memberi rasa perih di mata. Tunggu 5-10 menit sampai dia kering dan bilas sampai bersih ya. Di akhir minggu atau sekitar hari Sabtu atau Minggu, aku pakai masker dari kopi masker ini. Kalian sebenarnya bisa pakai kopi apa aja, tapi aku sarankan kopi yang gak pakai atau gak ada gulanya, seperti kopi kapal api ini. Hal pertama yang aku rasain setelah pakai masker kopi ini adalah relaxing sensation-nya. Dan bau kopinya itu sangat-sangat-sangat kentara dan sangat terasa. Jadi aku ngerasa kayak lagi minum kopi. Kalau kalian kayak mau pakai sering-sering pun masker kopi ini kayaknya gak ada masalah deh, karena masker kopi ini less chemical daripada masker-masker yang lain. Tunggu 5-10 menit lalu bilas sampai bersih. Nah, setelah selesai dalam satu minggu itu, aku seperti biasa akan mengulang lagi di minggu berikutnya. Terima kasih untuk yang nonton video aku, yang baru di channel aku, masih ada subscribing, dan dah, assalamualaikum.